صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Lubang hitam jadi mimpi buruk bagi manusia, bahkan benda langit lainnya. Bayangkan jika sebuah lubang hitam berada benar-benar dekat dengan bumi, kedengarannya mustahil memang karena rata-rata lubang hitam memang tinggal di pusat galaksi yang jauh dari bumi. Tapi jangan senang dulu. Baru-baru ini, para astronom menemukan sebuah lubang hitam yang berjarak cukup dekat dengan bumi, dan lubang hitam itu bukan satu-satunya karena setidaknya masih ada 6 lainnya yang juga tinggal di dekat bumi. Sedekat apakah itu? Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 7 lubang hitam raksasa yang jadi tetangga bumi. Number 1. Sagittarius A. Dimulai dari Sagittarius A yang jadi tetangga jauh bumi. Lubang hitam ini memiliki massa 4 juta kali massa matahari kita, yang membuatnya dinobatkan sebagai lubang hitam supermasif. Untungnya, Sagittarius A tidak benar-benar berada di dekat bumi. Sagittarius A sendiri berada di pusat galaksi Bima Sakti yang berjarak 25.640 tahun cahaya dari bumi. Number 2. GROG165540. Berada dalam jarak 11.000 tahun cahaya dari bumi, lubang hitam ini bisa dibilang sangat unik karena tidak tinggal di pusat galaksi seperti lubang hitam lain, melainkan berpetualang melewati banyak galaksi. Tidak tanggung-tanggung, lubang hitam ini bergerak dengan kecepatan 250.000 meter per hour, jauh lebih cepat dari kecepatan matahari kita saat mengelilingi galaksi Bima Sakti. Number 3. Sinus X3. Memiliki massa sekitar 2-5 massa matahari, Sinus X3 tinggal di awan debu kecil yang berjarak 20.000 tahun cahaya dari bumi. Tidak sendiri, Sinus X3 ditemani sebuah bintang Wolf-Rayet yang juga menjadi salah satu bintang paling terang di galaksi Bima Sakti dan kelak akan berubah jadi lubang hitam jika mati. Number 4. GROG0422+32. Lubang hitam ini bisa dibilang merupakan lubang hitam paling bungsu karena ukurannya paling kecil dibandingkan lubang hitam lainnya. Memiliki massa 3,66 hingga 5 kali massa matahari, lubang hitam ini sendiri berasal dari ledakan bintang neutron yang mati. Lubang hitam ini berada dalam jarak 7.800 tahun cahaya, jarak yang cukup dekat dibandingkan dengan 3 lubang hitam sebelumnya. Number 5. V404 Saini. V404 Saini masuk dalam jajaran lubang hitam berbahaya karena lubang hitam ini sangat aktif. Pada tahun 2015, teleskop ruang angkasa Swift X-ray NASA menangkap sinar gamma yang berasal dari V404 Saini. Selain masih aktif, lubang hitam ini juga memiliki ukuran sangat besar, yakni 9 kali massa matahari, dan jaraknya pun cukup dekat dengan bumi, yakni sekitar 7.800 tahun cahaya. Number 6. Sinus X1. Sama seperti kebanyakan lubang hitam lain, Sinus X1 juga berasal dari bintang raksasa yang mati. Para astronom berpendapat jika sebelum mati, Sinus X1 adalah bintang raksasa berukuran 40 kali massa matahari. Bintang raksasa ini mati 5 juta tahun yang lalu dan langsung berubah jadi lubang hitam supermasif 14,8 massa matahari dengan jarak 6.000 tahun cahaya dari bumi. Number 7. V616 Monocerotis. Tidak jauh berbeda dari V404 Saini, lubang hitam ini juga merupakan lubang hitam yang aktif. Lubang hitam ini berjarak 3.500 tahun cahaya dengan massa 6,6 kali massa matahari. Tidak seperti kebanyakan lubang hitam Monocerotis ditemani sebuah bintang yang lebih kecil dari matahari. Akibatnya, lubang hitam ini terus mencuri massa bintang malang tersebut, bahkan mengubah bentuknya menjadi lonjong. Dibandingkan dengan lubang hitam lain yang ada di alam semesta, 7 lubang hitam di atas bisa dibilang dekat dengan bumi. Tapi tenang saja, pada kenyataannya mereka tidak benar-benar dekat kok. Nah itu dia 7 lubang hitam raksasa yang jadi tetangga bumi. Jika kamu memiliki pendapat yang lain, ketikkan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan share juga channel ini ke seluruh media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.